Kuasa Allah, meskipun Israel hancurkan masjid-masjid di Gaza, namun azan terus berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Meskipun pasukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di jalur Gaza, Palestina, azan terus berkumandang dari rumah-rumah ibadah tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Di Gaza Utara, menara Masjid Al-Auda masih berdiri tegak meski serangan udara Israel menghancurkan masjid tersebut selama perang. Di samping menara yang tinggi, terdapat puing-puing dan sisa-sisa bangunan masjid berserakan. Selama Ramadan, masjid ini menjadi kenangan bagi warga Gaza Utara yang sering mengunjunginya untuk salat malam atau tarawih dan beribadah selama bulan puasa. Masjid yang biasanya dihias untuk perayaan Ramadan di masa lalu, tahun ini berubah menjadi suram dengan warga yang berduka atas hancurnya masjid tersebut. Selama Ramadan, setiap tahun masjid ini akan menampung ratusan jamaah sebelum azan maghrib berkumpul untuk membaca Al-Quran dan menyediakan makanan berbuka puasa bagi yang membutuhkan. Masjid Al-Auda yang dibangun hampir 50 tahun lalu terletak di kamp pengungsi Jabaila untuk pengungsi Palestina di dekat Masjid Awad Shurafa. Seorang yang tinggal di sana merasakan kesedihan yang mendalam atas pengeboman yang menimpa masjid dan rumah-rumah di sana. Dulu kami merayakan dan mendekorasi masjid, tapi semuanya lenyap karena perang yang dilakukan oleh Zionis. Pasukan pendudukan Israel menyebabkan kehancuran di mana-mana, menghancurkan rumah dan masjid kami, menggusur dan menghabisi warga Palestina dan menghilangkan kegembiraan Ramadan, lanjut dia. Orang itu juga mengenang kenangan Ramadan masa lalu di dalam masjid yang ramai dengan jemaah, namun hari ini semuanya seakan hilang. Azan tetap berkumandang di tengah kehancuran. Begitu pula dengan Masjid Al-Mahata di lingkungan Tufa, kota Gaza yang hancur total akibat serangan Israel, namun azan tetap berkumandang dari tengah reruntuhan. Yasser Hassona, berusia 23 tahun, tanpa ragu-ragu pergi ke masjid pada setiap waktu sholat di mana dia mengumandangkan azan dan membaca Al-Quran. Dalam menghadapi genosida dan juga penargetan masjid, kami datang setiap hari ke Masjid Al-Mahata untuk mengumandangkan azan, kata Hassona. Kami bertekad untuk datang ke masjid untuk sholat dan mengumandangkan azan di tengah perang genosida Israel di Gaza. Tanpa henti kami akan terus berjuang dan terus mengumandangkan azan di tengah peperangan. Ngeri, inilah hukuman dari Israel dari Yang Maha Kuasa setelah menghancurkan masjid tertua di Gaza, yaitu Masjid Omar. Pasukan Israel mulai tak berkutik, sangat sulit menghabisi para anggota Hamas membuat pemerintahan Zionis murka dengan menyerang sipil Gaza dan merusak tempat ibadah. Yang dapat merusak tempat ibadah yang terbaru Masjid Omar sangat bersejarah dihancurkan oleh Israel, hal lakat ini telah dilakukan Zionis dan menimbulkan kemarahan, serta membuat banyak tentara muda Israel yang mati banyak dari pasukan cadangan dan yang masih belia harus menjadi korban dalam pertempuran yang sangat merugikan Israel ini. Di sisi lain, Israel mengebom Masjid Omari abad pertengahan di Gaza menyebabkan kerusakan luas pada bangunan bersejarah tersebut. Itu masjid ke-104 yang dihancurkan Zionis sejak perang 7 Oktober.
Ulah Israel memetik kemarahan dan kesedihan penduduk Gaza pada hari Jumat. Mereka mengecam Israel yang sudah menyebabkan kerusakan luas pada bangunan bersenjata tersebut. Rekaman dan gambar yang diposting di media sosial pada hari Jumat menunjukkan Masjid Agung Omari yang terbesar dan tertua di kota Gaza hancur menjadi puing-puing. Mereka menunjukkan dinding dan atap masjid yang runtuh dan serta retakan besar di bagian bawah menara batu. Hanya menara yang tampak utuh dan sekelilingnya hancur. Situs tersebut telah menjadi situs suci umat Kristiani dan Islam setidaknya sejak abad kelima. Kejahatan yang menargetkan dan menghancurkan situs arkeologi harus mendorong dunia dan UNESCO mengambil tindakan untuk melestarikan warisan peradaban dan budaya yang besar ini, kata Kementerian Pariwisata dan Purbakala Gaza. Ahmed Nemer, 45, seorang penjahit yang tinggal di jalan sebelah Masjid Omari, mengatakan kepada Reuters bahwa dia terdiam setelah melihat foto-foto bangunan yang rusak dari selatan Gaza, di mana dia melarikan diri untuk mencari perlindungan dari pembom. "Saya telah berdoa di sana dan bermain-main di sana sepanjang masa kecil saya," katanya. Berusaha menghapus ingatan kita, Muhammad Rajab, seorang sopir taksi dari kota Gaza yang juga melarikan diri ke selatan dari rumahnya beberapa ratus meter dari masjid, menyebutkan sebagai landmark kota yang paling penting ini biadab, katanya. Masjid Omari namanya diambil dari nama Khalifah kedua Islam. Omar adalah tertua yang terbesar di wilayah kecil Palestina yang telah dibombardir Israel sejak 7 Oktober. Serangan Israel yang tiada henti menewaskan lebih dari 17.000 warga Palestina termasuk lebih dari 7.000 anak-anak, menghancurkan seluruh distrik kota termasuk sebagian besar infrastruktur sipil.